Goningnya harapan Porda 2018 bulan Oktober bakal datang. Pemerintah Kabupaten Sumedang nyindakeun 200 genep orang atlet kontingen di Kabupaten Sumedang. Dina perabrakan Porda 2018, KONI Sumedang nargetkeun bakal nyangking posisi 12 besar. 200 genep urang atlet kontingen Sumedang bakal tandang dina prak-prakan Porda ka-13 Jawa Barat dina bulan Oktober nu bakal datang. Eta sakumna atletnya diistrenan langsung ku Bupati Sumedang. KONI Sumedang ngincer posisi 12 besar kalawan cangkingan 17 emas. KONI Sumedang bakal ngeprikin 200 genep atlet, 78 ofisial, turta genep 33 panitia kalawan jumlah kontingen 347 orang. Lian tik itu KONI Sumedang nyiagakeun bonus duit 20 juta pikeun atlet anu nyangking emas. Untuk meraih emas, perak dan perunggu disiapkan bonus berupa uang sudah disiapkan. Berapa nominalnya, Pak? Nominalnya emas. Selama 6 bulan dari sejak April sampai September anak-anak sudah ada mengikuti training, artinya mengikuti latihan seoptimal mungkin, sampai juga diberikan karakter building tadi pagi, dan para pelatih juga diberikan bagaimana mengatur kekuatan, dan saya kira kita sudah optimal, bahkan maksimal, sehingga anak-anak sekarang tinggal mempersiapkan diri. Sakumna atlet kontingen Kabupaten Sumedang keur memejehna nataharkeun diri sangkan bisa tandang kalawan maksimal dina prak-prakan Porda ka-13 tahun 2018. KONI Sumedang ngalakonan karakter building, pikeun ngawangun sikap jeung mental juara sakumna atlet, sangkan mampu nyambuangkeun ngaran HD Kabupaten Sumedang, sarta nyangking prestasi dina sajumlahing cabang olahraga. Diki Guntara, Bandung TV.